tugasnya apa? Ya tentu harus membuat apa masyarakat Indonesia menjadi sehat. Itu tugasnya. Bagaimana caranya? Tapi tentu selain membuat yang sehat, tentu ada yang sakit kan? Sudah ada yang sakit, saya juga harus mengobati orang yang sakit. Jadi artinya kita mesti punya pelayanan kesehatan, ada rumah sakit, ada puskesmas, jadi tugasnya adalah bagaimana supaya kita ini jadi masyarakat bangsa kita, bangsa yang terdiri dari masyarakat atau orang-orang yang sehat. Orang sakit kan banyak, dari anak bayi hingga orang tua. Apakah dokter dan perawatnya sudah mencukupi? Karena saya mau jadi dokter. Senang sekali dengarnya mau jadi dokter ya. Dokter apa sih nanti? Pengennya jadi dokter jadi anak menjadi dokter anak ya. Betul, sebenarnya sih kita semua cukup ya Dik ya, dokternya ini karena kita punya fakultas kedokterannya, sekolahnya cukup banyak nih sekarang. Dokter banyak, sekolah-sekolah perawat juga banyak, ada bidan. Tapi ada juga kan yang jadi ahli obat kan, mesti tahu kan nanti kasih obat salah-salah gimana. Jadi ada namanya farmasis. Ada juga nanti yang periksa darah kita siapa? Ahli laboratorium. Jadi kesehatan itu nggak hanya dokter, tapi kita harus semua. Anak sekarang memakai kacamata tebal karena penggunaan gadget. Apakah ada cara memperbaiki kembali mata tersebut? Apa pesan ibu agar anak-anak bisa menjaga kesehatan matanya? Oke, baik. Pertanyaannya baik sekali ya. Memang betul, mata itu betul. Pentingnya luar biasa, karena kadang-kadang kita melihat, kita juga melihat, kita lihat dunia kan? Iya kan, itu jendela dunia, betul mata itu. Artinya kita bisa melihat pelajaran, melihat kalau seseorang loh, kok tuh orang kelihatannya marah, itu juga kita hanya lihat dari mata kita, kelihatan ini orang marah nih. Kalau gitu kita hati-hati, jangan dekat sama dia lagi marah, gitu kan? Nah, jadi mata itu penting, apalagi untuk menangkap pelajaran. Nah, anak-anak saya titip, memang gadget ini luar biasa ya. Sebenarnya gadget bisa positif, tapi digunakan tentu harus dengan efektif yang betul gunakan. Misalnya diberikan HP kamu. Ya, mungkin ibu, tentu ibu kalian takut kalian ada di mana, jadi kalian bisa ada kontak. Itu kan bagus. Bu, saya masih di sekolah, belum keluar. Nah, ibunya panik kan, kok dini hari belum pulang gitu. Tapi jangan dipakai untuk main-main. Tapi anak-anak memang mesti main, boleh. Pakai gadget boleh, tapi mesti ada batas waktu. Ini kan sedang banyak obat-obatan palsu. Apa solusi ibu tentang masalah itu dan cara agar masyarakat bisa membedakan yang mana yang palsu, yang mana yang asli? Juga ya pertanyaannya. Nah, benar ya, satu cepat sekali ya orang kalau bikin obat palsu ya. Kan obat itu sebenarnya buat menyembuhkan. Kita lagi menderita sakit, terus kita perlu obat kan buat sembuh kan. Obatnya palsu nggak jadi sembuh-sembuh, bahkan tambah sakit nanti. Jadi pertama kita nggak suka dengan orang yang seperti kayak gitu ya, berbuat jahat itu namanya. Nah, sekarang kalau kita beli obat makanya harus di apotek atau atas resep dokter. Harus kita ke dokter dulu, jangan beli sembarangan. Oke, kalau di apotek yang benar, dia tidak boleh, nggak mungkin palsu di situ. Jadi tolong jangan membeli obat juga sembarangan. Karena kadang-kadang kita bedainnya juga susah. Ya, kadang-kadang kelihatannya hampir sama dan sebagainya. Padahal isinya tuh cuma tepung aja atau gimana. Sekarang ini virus itu ternyata nih, ini semua pengetahuan ini ditularin dari binatang. Jadi ya, dari kelelawar, terus HIV, tahu HIV? Tahu kan? Itu dari monyet asalnya loh. Itu penyakit monyet. Tuh, monyetnya penyakit monyet ditularin ke manusia. Artinya monyet sama manusia jadi sama dong. Mau gak kita dibilang monyet? Iyalah, makanya jangan kena. Jadi kita gak boleh kena virus, jadi hati-hati. Terima kasih Ibu untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sukses terus untuk Ibu Nila Mulo.
Semoga agenda dan program yang sudah dijalankan kementerian bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih ya, Din, atas doanya.